hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, dalam firman Tuhan di Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah. Itu pun yang diaminkan, yang dilakukan oleh Harvey dan Yuni ketika mereka mendapati kehidupan sebagai seorang anak, sebagai seorang anak muda. Mereka meyakini betul bahwa dalam hidup ini mereka membutuhkan pasangan untuk menjadi teman hidup satu sama lain. Mereka membutuhkan partner untuk saling berbagi suka maupun duka. Untuk itu pun di hari ini mereka berdua telah menetapkan hati, bukan hanya lagi dua orang, tetapi mereka telah menjadi satu dalam satu pernikahan yang kudus tadi telah diteguhkan di gedung gereja. Untuk itu malam hari ini mari, tentu kita semua yang telah hadir tidak sabar lagi untuk menantikan kehadiran kedua orang yang sangat berbahagia di malam hari ini. Namun sebelum kita menyaksikan kehadiran dari Harvey and Yuni, kita akan lebih dahulu menyaksikan prosesi masuk dari bridesmaid dan groomsmaid. When I saw you in
Iya, bisa kita sambut dengan tepuk tangan. Menikah denganku.